Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku akan bikin otak-otak mercon. Nah ini tuh enak banget, pedes, apalagi ditambah nasi anget itu lebih enak. Nah, di sini aku otak-otaknya bikin sendiri. Nanti aku akan tulis di description box linknya. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus video ini sampai selesai ya. Sambil nonton video ini jangan lupa like, komen, share ke seluruh sosial media kalian dan subscribe. Untuk bahannya di sini aku pakai otak-otak. Nah ini otak-otaknya aku bikin sendiri. Ntar aku tulis di description box linknya. Lalu aku pakai 50 gram cabai keriting, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 2 butir kemiri, 1/4 sendok teh garam, secukupnya gula merah, dan 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Pertama-tama aku akan goreng dulu otak-otaknya. Nah di sini aku udah siapkan minyak, lalu masukkan otak-otaknya. Di sini aku menggunakan apinya itu api sedang, lalu goreng sampai matang. Permukaan bawahnya udah matang, sekarang akan aku bolak-balik otak-otaknya. Nah ini otak-otaknya udah mateng. Nah sekarang akan aku angkat dan tiriskan. Sekarang aku akan blender bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai. Nah jika kalian gak suka pedas, kalian bisa dikurangi aja cabainya, atau kalian bisa pakai cabai rawit. Nah ini akan aku blender. Nah ini udah aku blender. Sekarang aku akan potong otak-otaknya menjadi 2 bagian. Nah sebelumnya aku udah siapkan minyak. Nah ini minyaknya udah panas. Nah sekarang aku akan masukkan bumbu yang udah tadi di blender. Nah di sini aku menggunakan apinya itu api sedang. Nah ini akan aku masak sampai harum. Kalau bumbunya udah harum, masukkan kaldu bubuk, garam, dan gulanya, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu aku akan tambahkan bubuk cabai kering. Nah, ini optional ya, kalian bisa pakai atau enggak. Nah, jika kalian gak suka pedas, kalian jangan tambahkan ini karena ini pedas banget. Lalu aku akan masukkan otak-otaknya. Nah di sini aku menggunakan apinya itu api kecil. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah ini dia otak-otak mercornya udah jadi. Nah hasilnya seperti ini. Ini tuh enak banget, pedes. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya.